Ultraman, terus jaga wilayah ini. Jangan sampai ada monster datang ke sini. Siap, kami akan menjaga wilayah ini. Iya kan, Ultraman Upin Ipin? Iya, betul. Kita akan jaga Kak Mail, tenang aja. Oke, terima kasih. Soalnya bahaya nih kalau monsternya nanti ke sini. Bentar ya, aku lapor dulu ke Komandan Otong. Komandan Otong, Ultramannya sudah menjaga area ini nih. Aku yakin gak akan ada monster yang kesini. Iya bocil, siap. Semua warganya juga udah berlindung di sini. Aku yakin aman di sini. Wah mantap Komandan Otong. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, sekarang semua warganya sudah dikumpulkan di markas militer. Nah, untuk dilindungi ya pemirsa. Di sini ada para tentara dan para Ultraman. Nah, aku yakin perlindungan di sini sangat ketat sekali. Para monster itu nggak akan bisa ke sini. Ah, mantap. Warganya sangat banyak sekali nih. Bentar. Ini ada banci juga ikut dievakuasi, Nun. Ya ampun, bancinya kok kayak gini amat dah. Hah, lihat tuh. Kelihatan, Nun. Astagfirullah, gak boleh woi. Aduh. Oh, ini ada ibu-ibu yang berotot, Mon. Mantap. Semuanya udah dievakuasi. Komandan Otong, sekarang apa nih tugasku? Tugasmu, kau lindungi tuh teman-temanmu. Oke, siap Komandan Otong. Teman-temanku, kalian gak boleh keluar dari sini ya. Bahaya nih, kota Junikarta diserang monster. Kenapa sih Kak Mail gak boleh keluar? Aku pengen lihat monster nih. Pak. Heh, bocah Sontoloyo. Dibilangin kok susah amat sih. Nanti kalau kau keluar, kau bisa dimakan monster. Hah, aku gak takut sama monster. Pak. Waduh, si bocah Sontoloyo ini susah amat dah. Biarin aja lah, Nuan. Oh, di sini sudah ada Ultraman yang besar ya. Menjaga wilayah ini, Nuan. Widih, mantap jiwa. Lihat tuh. Pamer otot dia. Widih, keren sekali. Kak Mail. Iya Ultraman Upin Ipin, ada apa? Kita belum menyelamatkan Kak Ros nih. Oh iya ya, Kak Ros ada di rumah atas langit. Gimana nih? Ya sudahlah, aku selamatkan aja gak apa-apa. Waduh yang bener nih, bahaya soalnya. Iya Kak Mail, aku gak mau kehilangan Kak Ros, Opah dan Bapak Kidi. Kak Mail, aku tinggal dulu ya. Iya Ultraman Upin Ipin, hati-hati. Oke, siap. Waduh, ada Ultraman besar tuh. Lagi kesini dia. Oh, mungkin lagi nyelamatin aku. Halo Bapak Mukidi. Loh, kok kayak kenal nih suaranya? Eh, kau siapa? Kita Ultraman Upin Ipin. Sekarang kita bersatu nih, menjadi Ultraman besar. Hah? Bersatu? Waduh, keren. Iyalah Bapak Mukidi. Ayo aku selamatkan. Waduh, terima kasih banyak ya. Udah satu minggu nih kita terjebak di sini. Oh, ternyata Bapak Mukidi ini terjebak di sini. Minta bantuan di atas genteng, Nun. Sekarang diselamatkan dah sama Ultraman Upin Ipin. Mantap. Bentar, kita panggil dulu Kak Ros dan Opah ya. Lagi sembunyi di sini, woi. Oh, ini nih. Waduh, kasihan amat. Lihat tuh, Opah sampai tiduran, Nun. Sayangku Ros, ayo kita pergi dari sini. Kita udah diselamatkan nih sama Ultraman Upin Ipin. Hah? Masa Mas Mukidi? Iya sayangku Ros, ayolah kita bawa si Apin juga. Opa, bangun Opa. Opa, jangan tidur terus Opa. Aku lemes nih Mukidi, sakit. Udah satu minggu gak makan. Waduh Opa, kasihan amat. Ayo Opa, bangun Opa. Kuatkan Opa. Kita mau dibebaskan nih sama Ultraman Upin Ipin. Waduh, terima kasih. Cucuku emang hebat. Sekarang udah jadi Ultraman.
Iya dong, Upin Ipin jadi Ultraman. Ayo cepet-cepet. Apin, Apin anakku, sini nak, ku gendong nak. A few moments later. Gimana semuanya? Udah naik di pundakku kan? Udah nih, ayo berangkat. Bapak Mukidi duduklah, nanti Bapak Mukidi jatuh. Hah, gak seru nih kalau duduk. Hah, enak gini. Hah, aku akan terbang bersama Ultraman. Yeay. Oke pemirsa, semuanya sudah kita bawa nih. Mantap jiwa. Ayo Ultraman Upin Ipin, waktunya terbang. Awas hati-hati woy, pelan-pelan aja. Waduh, mengerikan sekali kawan. Oke sip, mantap. Kita langsung aja bawa ya ke markas militer lagi. Awas, santai. Oke. Wow, seru sekali nih terbang. Yeay. Udahlah Bapak Mukidi, Bapak Mukidi diamlah. Kayak anak kecil aja nih Bapak Mukidi. Kan aku belum pernah terbang. Jadi senenglah. Waduh, Bapak Mukidi. Oke, yuk lanjut. A few moments later. Sekarang udah sampai nih Bapak Mukidi di markas militer. Waktunya turun. Aduh, masa turun sih? Enggak enak lah. Udah sampai nih. Nanti ada monster lagi Bapak Mukidi bisa diserang. Oke, siap. Ayo, sayang Kuros, Opa, Apin turun. Wah, hebat sekali nih Ultraman Upin Ipin. Dia berhasil menyelamatkan Kak Ros, Bapak Mukidi, Opa, dan si Apin. Kerja yang bagus Ultraman Upin Ipin. Iya Kak Mail, terima kasih. Sekarang apa nih yang harus kita lakukan? Tugasmu menyelamatkan kota. Sekarang kotanya lagi dihancurkan sama para monster. Siap Kak Mail. Tapi aku gak mau sendirian lah. Aku takut. Oke, tenang aja. Kau akan dibantu sama Ultraman yang besar lagi. Ultraman, kau siap membantu kan? Iyalah, aku siap. Ultraman itu harus melindungi kota biar aman dari para monster. Bapak Mukidi, gimana nih kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat nih. Terjebak satu minggu di rumah atas langit. Enggak apa-apa Bapak Mukidi. Yang penting Bapak Mukidi sekarang selamat di sini. Iya, aku pengen ikut Ultraman-nya. Aku pengen lihat tuh monsternya kayak gimana. Waduh, yang benar nih Bapak Mukidi. Iyalah. Ya ampun, si Bapak Mukidi ini mau ikut Ultraman Wan. Kayak gimana nih ya? Udahlah, enggak apa-apa. Mungkin Bapak Mukidi ini mau balas dendam nih, Wan. Aduh. A few moments later. Bapak Mukidi, udah siap berangkat? Udahlah, aku di atas kepalamu nih. Waduh, Bapak Mukidi, jangan di situ. Enggak apa-apa. Seru nih, seru. Oke, pemirsa. Kita akan berangkat ya menuju ke kota bersama Bapak Mukidi yang ada di atas kepala Ultraman. Waduh. Yuk, semoga aja kita berhasil menyelamatkan kota, Nuan. Kita bersama Ultraman yang besar itu. Bapak Mukidi, pegangan Bapak Mukidi. Kita akan terbang nih. Ultraman, mana nih monsternya kok gak ada nih? Iya, mungkin dia lagi sembunyi. Kita harus patroli sekitar sini. Oke, siap Ultraman. Ayo kita cari monsternya, Nuan. Kok belum ada nih ya? Aduh, sembunyi di mana nih? Takutnya nanti tiba-tiba ngamuk, Nuan. Terus kayak kemarin, kereta dihancurin, kota dihancurin, semua orang kabur dah. Godzilla, kau sembunyi di mana? Kita udah cari dari tadi belum ketemu-ketemu nih Bapak Mukidi. Iya nih betul. Kayaknya kalian harus berpencar biar cepat nemuin monsternya. Oh iya. Ultraman, kita berpencar biar kita bisa menemukan monsternya dengan cepat. Iya, siap. Ayo sekarang kita berpencar. A few moments later. Ya, pemirsa, sekarang kita cari kemana lagi nih? Kayaknya nggak ada nih monsternya. Masa udah pergi, Nuan? Kemana nih ya? Awas, hati-hati Upin. Jangan ditabrak, woy. Aduh, gimana sih nih? Lihat tuh. Ada. Ya ampun, lagi ngapain tuh Godzilla-nya?
Kita akan terbang dulu ya. Awas hati-hati, takutnya Godzilla itu ngamuk. Waduh, lihat tuh, dia membawa biang lala. Buat apa dah? Iya Bapak Mukidi, mungkin dia lagi bermain-main sama biang lala itu. Kita harus berhati-hati, nanti kita malah dilempar dah sama biang lala itu. Bentar-bentar, kita turun dulu di sini, pelan-pelan. Oke, sip. Woi Godzilla, lepaskan tuh, jangan main-main sama itu, berbahaya. Waduh, dia teriak-teriak nih Bapak Mukidi, bahaya nih. Kayaknya dia mau ngamuk. Iya nih, bahaya sekali. Aku turun aja ya, aku takut nih. Ya ampun Bapak Mukidi, kalau takut ngapain ikut? Aduh. Wow, Godzilla-nya sangat besar sekali. Ultraman Upin Ipin, hati-hati ya. Oke, siap Bapak Mukidi. Aku mau sembunyi di sini dulu nih. Ayo Ultraman Upin Ipin, waktunya kau lawan tuh Godzilla-nya. Terbang woi, sip, mantap. Agak dekat. Woi Godzilla, berani kau ngelawan aku Godzilla? Waduh, Bapak Mukidi diserang monster itu. Hah, kok bisa tahu sih monster Godzilla itu? Ah, monster kesini kalau berani. Serang aku nih, jangan Bapak Mukidi. Hah, gimana sih monster itu? Kita akan pergi ke sana, Nuan. Kita cari lapangan yang luas. Kita bakal bertempur di sini. Widih, mantap jiwa. Ayo. Oh, lihat tuh. Dia kayaknya mau ke sini, Nuan. Kita tunggu dulu. Ayo, ke sini cepat. Lama amat Godzilla. Ayo, ke sinilah. Ngapain woi dia? Bentar, kita tunggu dulu. Oh, loncat, Nuan. Mantap. Woi, Godzilla, ke sini. Ah. Oh, orang-orang di sini pada kabur semua, Tuan. Mengerikan sekali dah. Woi, Godzilla. Ayo, kita harus melawannya. Terbang. Widih, mantap jiwa. Ayo ke sini. 1, 2, 3. Salah, woi. Aduh, malah tokonya berantakan gara-gara Upin ini, Tuan. Woi, Godzilla. Woi, aku di belakangmu nih. Serang aku. Jangan mobil itu dihajar. Aku nih hajar. Waduh, mobilnya malah ngajar mobil tuh, Nuan. Lihat. Ditendangi mobilnya. Woi, ke sini. Widih. Ngamu dia, woi. Oke, sip. Dia udah ada ke aku. Ayo, waktunya kita hajar. Ultraman-nya di sini. Aduh. Ayo. Oh, pasti bisa. Ayo. Ultraman Upin Ipin, Ultraman Upin Ipin, kau diapain tuh sama Godzilla-nya? Waduh, dimakan gitu. Tolong aku. Aku dimakan nih. Oh, oke. Aku akan melawan. Kekuatan super Ultraman Dino. Terima kasih Ultraman. Tadi aku digigit terus sama Godzilla itu. Iya. Tenang, yang penting kau sudah kuselamatkan. Waduh, semuanya hancur nih, Tuan. Lihat nih, tendanya hancur, orang-orang kabur. Bentar, Godzilla-nya tadi kemana? Kok nggak ada nih, Tuan? Waduh, gimana nih? Ayo, Ultraman, kita harus pergi dari sini dulu. Iya, siap. Kekuatanku udah habis nih. Hah? Masa? Iya, aku gak bisa terbang. Oh, ternyata kekuatan Ultraman Upin Ipin ini udah habis, Nuan. Dia gak bisa terbang kayak Ultraman Dino ini. Mungkin gara-gara tadi dia digigit sama Godzilla itu, Nuan. Pas di dadanya. Aduh. Oke, pemirsa, mungkin kita jalan kaki saja. Lihat tuh. Ultraman yang besar. Cepet amat dah larinya. Sedangkan Upin Ipin ini lemot banget, Nuan. Kekuatannya udah hilang. Aduh. Bentar, kita bakal cari Bapak Mukidi dulu ya. Di mana tadi dia? Bapak Mukidi.
Ah, waduh, di sini terbakar nih. Kita harus hati-hati. Ah, gawat nih. Bapak Mukidi. Loh. Bapak Mukidi udah meninggal nih. Bapak Mukidi. Ya ampun, kasihan nih pemirsa. Lihat nih Bapak Mukidi. Gara-gara tadi terkena serangan monster Godzilla. Ah, aduh, aduh, kelenger dah. Oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.